Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa tuh? Ajis Motif ketinggalan. Ketinggalan lagi. Tapi enggak apa-apa. Ini masih tahap proses pembersihan atau sela-sela yang kotor dibersihin, teman-teman. Oh, maaf. Ini kok ngeblur ya? Ah. Udah enggak kan? Kalian tahu ini mesin motor Jupiter MX. Ah. Jupiter MX. Ini motornya. Motor ngarit, minta di coloring, teman-teman, dibagusin lagi warnanya tanpa baju-baju. Dan ini mesinnya. Simak saja videonya sampai akhir, oke, okay, untuk pengecatan mesinnya ini, teman-teman. Mesin Jupiter MX-nya. Kita dekatin lagi ya. Kita bersihinnya pakai ini, teman-teman. Ya, ini teman-teman, ini warna hitam dicampur warna merah dan dicampur warna kuning emas, teman-teman. Jadinya seperti apa? Ini sih mau dicatkan ke mesin Jupiter MX-nya. Oke, ikuti saja terus. Ya, oke teman-teman, ini udah didasarin ya. Langsung saja ke ini hasilnya. Ini hasil dasarannya seperti gini, dan ini akan dilapisin lagi yang tadi sudah dicam, teman-teman. Oh ya, para komentar sebelum-sebelumnya sih di video yang lain ada kan, ada yang komen, kuat nggak bang kalau dicatkan ke mesin, entah di blok kan panas apa nggak ngelupas kan gitu, teman-teman. Kuat, teman-teman, asalkan pengecatannya benar. Dan pertama kan udah dibersihin dulu, semua kotorannya dibersihin, terus diamplas, dicuci,
dipoksi dan ini didasarin, barulah dilapisin lagi, dilapisin barulah di clear teman-teman. Kita pakai clear ya, terserah konsumen kita pakai mintanya di clear apa enggak, terserah konsumen kita teman-teman. Pastinya ini kuat, udah ada contohnya dan pembuktiannya di video-video sebelumnya teman-teman. Sampai sekarang cat mesinnya sampai sekarang nggak ngelupas, tetap masih utuh, kecuali ada kecelakaan gitu kan, kena gores entah jatuh ya, wajar teman-teman, ya wajar kalau ngelupas entah kegores catnya hilang gitu, ya wajar. Kalau secara catnya sendiri, pengecatan ke mesinnya tahan panas teman-teman. Oke, simak saja terus sampai akhir. Sekarang udah lapisan yang kedua teman-teman, yang pertama sudah dan sekarang lapisan yang kedua. Oke, ya oke teman-teman, ini udah lapisan yang kedua, pertama dipoksi terus dasaran, terus lapisan yang pertama, lapisan yang kedua teman-teman. Hasil caman merah, hitam dan kuning emas, hasilnya seperti gini, kita dekatin aja ya. Ini warnanya sih hampir sama dengan pengecatan C70 basic Jupiter MX gitu teman-teman. Cuman ini pembedanya warna agak kemerah-merahannya lebih terang, atau warna coklatnya maksudnya, agak coklat-coklat metalik gitu. Kalau di C70 basic Jupiter MX kan warna agak gelap, coklat agak gelap tapi agak-agak metalik gitu. Dan sedangkan yang ini waktu pas pencampurannya dibanyakin warna merahnya teman-teman, warna merahnya dibanyakin dan kuning emasnya juga, dan warna hitamnya cuma sedikit aja, jadinya seperti gini teman-teman. Ah, untuk rangkanya ini, ini juga dicat, udah dicat warna hitam untuk rangkanya, dan boss stepnya disamakan dengan warna mesinnya teman-teman, warna coklat-coklat metalik gelap gitulah, entah apa namanya. Kalau kalian tahu warna-warna seperti gini hasil caman kami, komen di bawah ya. Oke, okay?
untuk menutupi gradasi tengah dan kalter pinggirnya, teman-teman, kita pakai cukup solasi kertas saja untuk menutupinya sehingga ininya enggak nyembur ke samping, teman-teman. Ini rencananya untuk kalter tengah mau dikasih warna hitam tembus dengan rangka motornya. Oke. Oh ya, kalian kan beberapa komentar juga bilang enggak ngelupas toh Bang kalau dikasih solasi gitu waktu pas pengelepasannya. Enggak, teman-teman. Asalkan ini catnya benar-benar kering dulu. Kalau udah kering, kasih solasi dah. Oh iya, jangan terlalu nekan, teman-teman, biar enggak nempel ke catnya. Oke. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Dukung terus channel Aziz Motif dan subscribe. Loncengnya dinyalain juga biar tahu kalau kami upload lagi. Biar ada notifikasi di HP kalian. Oke? Terima kasih. Salam. And now you've got yourself something funky.